Wani Hasrita dan suami tinggal asing-asing. Penyanyi popular Wani Hasrita kembali menjalani hubungan jarak jauh dengan suami Muhammad Al-Adib Fahmi Harun 30 selepas sebulan berkahwin. Wani 30 atau nama sebenarnya Nursyazwani Hasrita Hasbullah berkata dia dan suami mengambil cuti selama sebulan untuk meluangkan masa bersama sebelum kembali sibuk dengan kerjaya masing-masing. Sebelum ini 2 minggu saya duduk di rumah suami di Kuching dan sekarang baru kami kembali bekerja. Kami berdua masing-masing ambil cuti sebulan sebab tahu selepas ini memang susah nak jumpa. Alhamdulillah, biarpun kami menjalankan hubungan jarak jauh, semuanya okey kerana masing-masing memahami. Kami juga setiap hari berhubung dan membuat panggilan video. Diharapkan persefahaman ini sampai bila-bila. Sepanjang bercuti pun kami berdua banyak lepak di rumah. Sebab kami tahu apabila sudah kembali bekerja nanti, tiada peluang nak bersama. Lepak di rumah adalah momen yang seronok buat kami berdua, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa sama, Wani berkata dia belum lagi ditanya mengenai soal cahaya mata selain masih mendapat ucapan tahniah atas perkawinan yang dibina. Terdahulu, Wani ditemui di Siri Jelajah 90 Suria Memang Cantik KL yang berlangsung di pusat beli bela IOI City Mall Putrajaya. Wani dan suami yang juga bekerja dalam bidang penerbangan di Kuching, Sarawak, bernikah pada 22 Julai lalu.